Tuan-tuan, saya selalu sebut yang ni. 2-3 hari lepas saya bersemang di mana, satu orang umur 80 lebih, orang tu duduk cerita ni, dia kata saya ni 80 lebih lah, tak ada cita-cita apa lah. Saya selalu sebut, yang ni tak betul eh. Kita ada cita-cita. Cita-cita yang paling besar apa tuan-tuan? Syurga. Cita-cita kita yang tak pernah berhenti. Mati nak masuk di kalangan orang soleh. Yang ni lah tuan-tuan, kita doa lah setiap kali semayang sujud, ya Allah masuk orang-orang orang soleh. Saya selalu sebut, peringat diri saya, kau boleh kongsi dengan tuan-tuan. Nabi Yusuf alaihi salam, satu nabi, apa tak ada kat dia? Segak, orang kata segak lah, kacau, handsome, dia nombor satu. Setakat kita habis-habisa ni orang tengok macam tu, orang kata oh, handsome lah. Ni orang perempuan sampai potong jari, segak semua. Wa qata'na aydiyahun wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Potong jari dia apa? Dia kata ni bukan manusia ada ni. Ha. Ni malaikat yang mulia. Oh. Segak. Segak saja tak badan ni. Jadi raja. Segak jadi raja. Orang mari, adik-beradik dia mari daripada jauh tu, mai nak ambil gandum, kena mai mengadap. Apa lagi? Rupa ada, harta ada, wahyu Tuhan lentik jadi nabi lagi. Apa punya kebesaran? Tapi bila tuan-tuan baca surah Yusuf, last kali Nabi Yusuf kata apa? Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ardh anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Dengar dia kata apa? Wahai Tuhan, kau telah berikan kepadaku dari kekuasaan kerajaan. Wa'allamtani min ta'wilil ahadith, kau ajar aku mentafsirkan mimpi. Sehingga Nabi Yusuf tafsir mimpi semua. Fatiras samawati wal ard, wahai yang mencipta menguasai langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkaulah waliku di dunia dan akhirat. Engkaulah perlindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslima, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin, masukkanlah aku di kalangan orang yang saleh. Artinya jadi raja, kacau, ada harta, tapi tetap cita-cita yang tertinggi, mati dalam keadaan menyerah diri pada Allah, masuk di kalangan orang yang saleh. Kita tak boleh jadi nabi dah. Nak segak pun terani je lah. Nak harta pun banyak mana. Tapi cita-cita tertinggi Nabi Yusuf tu masih ada peluang kat kita. Betul tak? Minta mati sebagai orang muslim, Allah masukkan kita di kalangan orang yang saleh.